Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tasbih kali ini sedikit berbeza, ada permintaan untuk semak khat muhaqqaq. Jadi saya tak pernah belajar lah khat muhaqqaq ni, tapi sekadar nak semak sikit-sikit boleh lah, sekadar yang saya tahu. Okey, khat muhaqqaq ni dia sebenarnya dia mirip-mirip khat sulus, tetapi huruf-hurufnya menggunakan huruf majulur, yang bentuk mursal. Itu ciri yang pertama, huruf ra, huruf mim, ekor dia menjulur, jenis musrat, mursal. Yang kedua, saya perhatikan hurufnya besar, ukurannya melebar bila dia ekor-ekor ni. Kalau sulus 6, muhaqqaq mungkin 7, 8, dia panjang. Dan huruf-huruf yang tegak ni pun kita besarkan lagi. Okey, ini contoh tulisan Hatta Hamid Aitaj. Juga kita boleh tengok beberapa contoh yang lain. Khat muhaqqaq ni dia khat yang klasik lah, yang lebih lama. Okay, ini contoh yang lain pada Hilya. Kazaskar Muhammad Mustafa Izzat. Mustafa Izzat. Nah, ini Hasan Reza. Hasan Reza, kalau saya tak silap, anak murid Muhammad Syauqi. Yang ni Muhsin Zadi Abdullah. Yang ini Hamid Aitaj juga. Mungkin kita tengok yang kalau ada sedikit besar. Kalau yang ini nampak macam pelik sikit. Mustafa Halim, tapi dia punya bukan Mustafa Halim, Mustafa Halimi. Mustafa Halim lain, ini Mustafa Halimi. Dia punya apa tu, dia punya dia muhaqqaq, tetapi ada bentuk-bentuk yang lipat juga situ. Okey, ini daripada buku Hadsanati. Hadsanati boleh dapatkan di www.kedaibukukhot.blogspot. Link dekat ruangan komen. Okey, yang ini buku yang lain. Yang ni saya tak jual. Contohnya yang ini khat muhaqqaq yang nampak agak klasik. Kertas ni pun sedikit season. Daripada Syed Abdullah. Tahun dia tahun 1698. Sangat lama, 1698. Macam lagi kalau ada. Ni pun ada muhaqqaq juga. Okey, jadi kita nampak dia punya ciri dia menjulur. Kalau dia huruf tu kebanyakan menjulur, dia adalah muhaqqaq. Yang ini adalah Mustafa Wasfi. Okey, jadi kita cuba semak tulisan tadi. Okey, jadi kita ambil satu rujukan. Contohnya saya ambil dekat sini Mustafa Izzat punya contoh.
Okey. Okey, pertama untuk bar ni kita tinggikan sedikit lagi. Okey. Tinggikan sedikit lagi. Konsep yang ini sama dengan sulus. Okey, water pen. Satu. Mungkin sedikit besar sedikit. Ataupun sama. Sama. Okey. Kecondongan yang ini ikut ini. Kecondongan yang kedua ikut macam ni. Tu. Kemudian sedikit sahaja naik, sedikit sahaja lebih. Jadi kemudian macam ni terlalu banyak ya. Yang ni kita kurangkan sikit saja. Kemudian mim. Sekejap ya. Okey, ada satu buku ni. Nama tajuk buku ni ialah Mizanul Had Kitabi Kitab. Dia cerita pasal ukuran-ukuran bagi khat muhakkak sulus raihani. Kita tengok kalau huruf ni. Okey, sini. Oh, dia tidak bagi tahu. Dia tak bagi tahu ya. Saya pun tak faham apa yang dia tulis. Okey, dia lebih panjang daripada sulus. Kalau sulus 6, kepanjangan 7 8. Okey. Okey, dia punya ni cuma kena jaga kat sini lah.
Ni nipis. Di sini, saya kena tebal dekat sini, jangan tebal. Kalau kita tengok kat sini, dari segi susunannya, kalau boleh kita, bila kita tulis, kita rujuk, dia alif ni dekat mim. Ya, alif ni dekat mim. Ini sama. Alif ni dekat mim. Lepas tu dia rapat, alif yang Ar-Rahman, dia rapat dengan Ha ni. Jadi, sepatutnya kita letak sini. Letak di sini. Okey. Dekat mana kita nak letak mim ni? Mim ni sepatutnya kena letak di dalam. Letak di situ. Okay, lebih lebar daripada 6 lah. Jadi okay, dia rata eh. Okay, yang ni lagi okey. Yang ni kurang sikit. Tengok yang ni.
Rahim. Okey, yang ni. Ini terlalu tebal. Naik. Sama. Sampai sini naik. Patutnya naik di sini. Pastikan yang eco meme ni sama dengan eco meme yang pertama ni dari segi panjang ni. Okey. Lebih kurang dua. Sini berisi satu titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wabihi. Wow. Okey, ni tadi rujuk pada yang ini. Okey, yang ni lebih kurang macam seluruh sahaja, tapi kita tinggikan susun dari segi gigi dia ni. Lepas tu lah ni garisan.
aku nun. Okay, lagi tinggikan lagi alif ni di sini. Dan dia ada apa ni? Kalau kita tengok sini, dia ada konsep dia ni segaris ni. Kalau kita letak pembaris H ni, 3 H ni segaris. Mim ni pun nampak ni sejajar, menurun dan sejajar. Kita tengok yang ini pun sama. Okay, ada sejajar macam ni. Ini pun sama. Ketiga-tiga mim ni sejajar. Ini pun dah menurun dan dah agak tinggi. Okay, saya rasa setakat itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.